bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan kesempatan kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten yaitu Ibu Airi dari Partai Golkar dan pasangan calon gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Pak Ketua. Oh iya, saya sudah mendapatkan ada diskusi lah ya. Dan ya saya tidak mempermasalahkan karena itu adalah kewenangan dan kedaulatan masing-masing partai. Bagi saya yang terpenting dari semua drama-drama politik ini manfaatnya untuk masyarakat Banten. Insya Allah saya tetap istiqomah dalam perjuangan menuju Pilgub Banten. Berarti yang kemarin ke DPP itu baru surat rekomendasi apa gimana Pak? Saya sudah kembalikan B1 KWK-nya. Oh, sudah kembalikan. Kapan kembalikannya? Mengembalikannya? Semalam saya kembalikan. Oh, kemalam. Saya kembalikan semalam. Tapi tetap maju Pak ya? Akan berdaftar kapan Pak? Rencana ini sedang berdiskusi dengan teman-teman koalisi. Ya, rencananya ya akan menyesuaikan lagi kan, kita menyesuaikan lagi. Tadinya kita berencana besok, tapi kayaknya masih sesuai dengan rencana. Ya pokoknya paling terakhir tanggal 29 lah. Ya. Jam 00. Jadi pada intinya tidak mempermasalahkan ya Pak ya, pindah dukungan itu. Ya tentu, saya menghormati. Saya menghormati semua proses, saya menghormati semua dinamika, saya menghormati kedaulatan masing-masing partai. Dan dari semua itu, bagi saya yang terpenting itu adalah kemanfaatan untuk masyarakat Banten. Oke, siap. Siap Pak lawan Bu Airin sama Pak Ade? Insya Allah dari awal kan kami telah menyatakan diri siap untuk bertanding. Oke, siap. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah sebenarnya dari situasi sebelum-sebelumnya. Dengan situasi dari di awal saat saya dideklarasikan kan memang sudah begini skemanya kan. Siap. Jadi nggak ada yang berubah gitu. Tetap lanjut ya Pak. Pak Bahlil menyampaikan pesan nggak Pak? Pak Bahlil menyampaikan pesan nggak Pak? Ya beliau menyampaikan pesan ya, ini adalah bagian ya, saya nggak bisa sampaikan apa yang beliau sampaikan intinya saya bisa menerima. Oke. Dan itu merupakan kedaulatan masing-masing partai sampai dengan sebelum mendaftar kan gitu. Siap. Jadi konstitusi kita kan mengatur sampai dengan pendaftaran ya kan, tetapnya itu sebuah pasangan itu setelah didaftarkan kepada KPU. Insya Allah.